Wajah Long Chen muram dan mematikan, dan dia serta semua orang mengumpulkan tulang-tulang murid keluarga Luo yang jatuh. Sebanyak 1035 murid keluarga Luo tewas dalam pertempuran tersebut, dan lebih dari 40.000 ribu murid keluarga Bi terbunuh. Ada lebih dari 70.000 ribu murid keluarga Bi, yang merupakan kekuatan terkuat di antara murid muda keluarga Bi, dan pihak Luo Yan Feng hanyalah salah satu dari empat tim terkuat keluarga Luo. Terlihat betapa keluarga Bi sangat mementingkan Luo Yan Feng dan lainnya, karena keluarga Bi melihat darah Luo Yan Feng dan lainnya berangsur-angsur bangkit, sehingga mereka harus dilenyapkan. Tapi garis keturunan tim lain dari keluarga Luo tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan sama sekali. Bahkan jika mereka menerima berkah totem, tidak ada gerakan. Jadi keluarga Bi curiga Long Chen bertanggung jawab, jadi tujuan mereka kali ini adalah membunuh semua Long Chen, Luo Yan Feng dan lainnya. Inilah sebabnya Bing Bi Sui dan yang lainnya telah menunggu Long Chen, dan keinginan mereka terkabul, dan Long Chen juga datang, tetapi sepertinya ini bukan hasil yang mereka inginkan. Tanah telah diwarnai ungu dengan darah, dan Luo Yan Feng serta yang lainnya memiliki ekspresi kesedihan dan kemarahan. Ini adalah saudara laki-laki dan perempuan mereka yang baik, tapi sekarang mereka telah mati di tangan keluarga Bi. Mereka sangat penuh kebencian. Namun, meski membenci, mereka juga merasa sangat tidak berdaya. Apa yang bisa dilakukan kebencian? Akankah keluarga Luo berperang dengan keluarga Bi? Bahkan jika keluarga Luo dan keluarga Bi berperang, akankah dua keluarga lainnya hanya diam dan menonton? Akankah Bapak Tua itu membiarkan hal seperti itu terjadi? Semua orang mengumpulkan tulang saudara-saudaranya dengan sangat hati-hati dan mengikuti jejak Long Chen menuju klan darah ungu. Debu panjang. Semua orang terdiam sepanjang jalan, mengertakkan gigi satu persatu. Banyak orang yang pedang terhunus dan senjata di tangan. Suasananya sangat suram. Luo Yan Feng ragu-ragu beberapa kali, tetapi akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Namun, saat Luo Yan Feng berbicara, Long Chen melambaikan tangannya dan langsung menyela kata-katanya, "Anda dulunya adalah pemimpin mereka, dan Anda harus menanggung segalanya. Sekarang saya adalah pemimpinnya. Jika kamu membunuh saudaraku, Long Chen, aku akan membuatnya membayar mahal." Long Chen berkata dengan wajah muram, "Kali ini, Long Chen benar-benar marah. Melalui masa ini, Long Chen akhirnya melihat bahwa keluarga bi itu bodoh dan jahat. Mereka penuh dengan kejahatan, kekejaman, racun, dan kerusakan. Keluarga bi harus membayar akibatnya." Meskipun Luo Yan Feng dan yang lainnya sudah lama tidak berhubungan dengan Long Chen, mereka bisa merasakan semangat kepahlawanannya. Inilah sebabnya dia begitu dicintai dan diyakinkan oleh semua orang. Mereka merasakan kemarahan Long Chen yang ekstrim, dan bahkan merasakan niat membunuh Long Chen, seperti gunung berapi, yang akan meletus. Dia khawatir Long Chen termotivasi dan ingin mengingatkannya bahwa pemimpin keluarga harus diberitahu tentang masalah ini terlebih dahulu, tetapi Long Chen tidak membiarkan dia berbicara sama sekali. Long Chen, kita. Luo Yan Feng diam-diam menarik lengan baju Luo Ying. Luo Ying tenggelam dalam kesedihan. Ketika dia melihat Luo Yan Feng mengedipkan mata padanya, dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara. Tidak perlu membujukku, tidak ada yang bisa mengubah keputusanku, Long Chen. Jika Anda percaya pada saya, ikuti saya untuk mencari keadilan bagi saudara-saudara Anda yang telah meninggal. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi kapan saja. Long Chen berkata dengan dingin. Has. Ketika dia mendengar bahwa Long Chen akan memimpin mereka untuk mencari keadilan bagi saudara-saudaranya yang telah meninggal, Luo Jiang adalah orang pertama yang berdiri dan berteriak. Saya akan mengikuti saudara Long Chen dan kita akan membunuh keluarga Bi bersama-sama. Bahkan jika aku mati, aku akan membunuh lebih banyak sampah dari keluarga Bi. Iya, jika kita membunuh para bajingan ini, apa yang akan terjadi meskipun kita mati? Bahkan jika kita mati, vitalitas keluarga Bi akan rusak parah. Menggunakan hidup kita untuk membuka jalan bagi para pejuang keluarga Luo, ada baiknya mati. Petik 2. Iya, lawan mereka sampai akhir. Keluarlah dan bunuh mereka. Kata-kata Luo Jiang tiba-tiba mengubah kesedihan semua orang menjadi kemarahan. Mereka semua meraung dengan mata merah darah. Luo Yan Feng mengertakkan gigi. Karena semua orang memiliki mentalitas ini, dia tidak perlu membujuknya, jadi dia bisa bertarung dengan keluarga bisa saja. Seperti yang dikatakan saudara laki-laki itu, setelah mereka meninggal, masih banyak murid berprestasi di keluarga Luo, apa yang perlu ditakutkan. Segera semua orang tiba di susunan teleportasi di tepi medan perang. Saat itu, dua tetua keluarga Luo sedang bertugas. Ketika mereka melihat Luo Yan Feng dan yang lainnya berlumuran darah dan jumlah orangnya jauh lebih sedikit, mereka terkejut. Tepat ketika dia hendak bertanya, Luo Yan Feng berbicara lebih dulu, Paman King, tidak perlu bertanya, klan darah ungu akan segera berubah. Berdengung. Tepat setelah Luo Yan Feng selesai berbicara, semua orang telah melangkah ke susunan teleportasi dan mengaktifkannya secara langsung. Hei, tunggu, kamu melakukan kesalahan, kami akan pergi ke keluarga Bi, wajah tetua keluarga Luo, yang dipanggil Paman King, tiba-tiba berubah. Tidak baik. Dia dan tetua lainnya langsung mengaktifkan pelat identitas mereka dan berteleportasi langsung kembali ke keluarga Luo, terlepas dari apakah mereka telah meninggalkan pos mereka tanpa izin. Berdengung. Di alun-alun klan -alun Bi, sekelompok tokoh pembunuh muncul, itu adalah Long Chen, Luo Yan Feng dan lainnya. Luo Yan Feng dan murid keluarga Luo lainnya masuk ke lapangan Bijia untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, tetapi mereka tidak menyangka akan menginjakan kaki di sini dengan cara ini. Alun alun Bijia beberapa kali lebih besar dari alun alun Luojia dan bangunan di sekitarnya bahkan lebih sakral dan megah. Dibandingkan dengan kemiskinan keluarga Luo, tempat ini tampak luar biasa. Anjing tua Bi Yingqiong, serahkan pembunuh putraku dari keluarga Luo, jika tidak, keluarga Bi akan disingkirkan dari keluarga hari ini. Long Chen mengangkat kepalanya ke langit dan meraung dengan marah, suaranya seperti auman dewa, bergema di seluruh garis keturunan darah ungu. Long Chen dan yang lainnya menginjakan kaki di lapangan Bijia, yang menyebabkan ketidakpuasan di antara murid-murid Bijia yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang Long Chen bahkan menyebut Bi Ying Qiong sebagai anjing tua. Murid Bijia bahkan lebih marah dan bergegas menuju Long Chen dan yang lainnya. Pada saat yang sama bersumpahlah dengan keras. Anjing gila dari keluarga Luo, kenapa dia menggigit orang di mana-mana gelombang cepat keluar dari sini? Engah kepulan-kepulan. -ke Ketika Luo Yan Feng dan yang lainnya melihat murid-murid keluarga Luo, mereka memikirkan saudara laki-laki dan perempuan mereka yang telah meninggal. Mereka tidak memerlukan perintah Long Chen untuk mengambil tindakan secara langsung. Murid keluarga Bi ini tidak pernah menyangka bahwa murid keluarga Luo akan berani membunuh orang di sini. Dia tertangkap basah dan tubuhnya tergeletak di seberang alun-alun dalam sekejap. Kematian. Pada saat ini, kehampaan bergetar, dan paksaan dari Kaisar Dewa Mahkota Ungu menutupi seluruh tempat. Pedang tajam jatuh. Pedang ini mencurahkan seluruh energi Kaisar Dewa Mahkota Ungu untuk membunuh orang itu dengan satu pukulan. Luo Yanfeng dan yang lainnya. Berdengung. Sebuah kuali perunggu kuno muncul di kehampaan dan menghantam pedang panjang itu dengan keras. Itu adalah Demon Moon Cauldron yang dipanggil oleh Long Chen. Ledakan. Dengan suara keras, rune di seluruh monster Moon Cauldron bersinar, dan pedang panjang serta pemiliknya dibuang dengan paksa. Kuali Yao Yue saat ini bukan lagi kuali Yao Yue sebelumnya. Awalnya hanya palsu. Setelah diubah oleh kekuatan asli kuali Qian Kun, ia sudah memiliki sebagian dari kekuatan kuali Qian Kun. Ditambah dengan harta surga dan bumi yang dikumpulkan oleh Long Chen selama periode ini untuk memberi makan, saat ini, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Apa? Kaisar Dewa Mahkota Ungu dari keluarga bisa sangat terkejut hingga darahnya melonjak, matanya dipenuhi bintang, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Long Chen benar-benar memiliki senjata ajaib. Bitao, hati-hati. Pada saat ini, seorang tetua biji bergegas dari kejauhan dan berteriak ngeri, tapi dia berteriak sedikit terlambat. Uf! Pedang panjang melewati kehampaan tanpa suara. Penatua bernama Bitao bahkan tidak melihat sosok Long Chen, dan sebuah kepala terangkat ke langit. 5792 Sosok Long Chen seperti kilat, seperti hantu. Belum lagi tetua keluarga Bi belum pulih dari dampak kuali bulan iblis. Bahkan dengan reaksinya yang biasa, dia mungkin tidak bisa bertahan melawan Long Chen saat menghadapi musuh secara langsung. Metode tubuh saat ini. Di bawah ajaran Long Zantian, Long Chen memperoleh pemahaman baru dan peningkatan dalam hal pertempuran, sihir, keterampilan fisik dan mental. Adapun para tetua keluarga Bi, wilayah mereka kuat, tetapi tingkat kematian mereka tidak tinggi, dan pengalaman tempur mereka jelas tidak cukup. Saat bertemu Luo Yan Feng dan yang lainnya, dia bisa mengandalkan wilayah mereka untuk menekan mereka, tetapi saat bertemu Long Chen, itu saja tidak cukup. Lihat. Panggilan. Long Chen berdiri dalam kehampaan, memegangi kepala Bitao. Saat ini, api jiwa Bitao telah padam, dan orang tersebut sudah terlalu mati untuk mati. Binatang sialan, mati. Raungan keluar, dan para tetua keluarga Bi keluar dengan kekuatan penuh. Lusinan dari mereka menyerang Long Chen pada saat bersamaan. Tindakan Long Chen benar-benar membuat mereka marah. Murid-murid keluarga Bi juga berhamburan seperti air pasang, membunuh Luo Yan Feng dan yang lainnya dengan gila-gilaan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka hanya tahu bahwa murid keluarga Luo begitu berani sehingga berani memprovokasi keluarga Bi. Terakhir kali Long Chen menamparkan Bi Yingqiong, kebenciannya belum surut. Sekarang setelah serangan lain datang, para murid dan tetua keluarga Bi benar-benar marah. Dan Luo Yan Feng dan yang lainnya tidak berbicara omong kosong. Jika mereka bisa datang ke sini bersama Long Chen, mereka pasti sudah lama menyerahkan nyawa mereka. Mereka hanya punya satu tujuan sekarang, yaitu membunuh sebanyak mungkin. Murid muda keluarga Luo berjuang untuk masa depan. Adapun Long Chen, mereka tidak lagi mengkhawatirkannya, karena semua orang akan mati hari ini, cepat atau lambat, tidak ada bedanya. Mereka tidak dapat membantu Long Chen. Mereka mengira Long Chen sengaja menarik para tetua dan memperjuangkan mereka. Kesempatan untuk membunuh lebih banyak orang. Engah kepulan-kepulan. Luo Yanfeng dan yang lainnya meraung, membunuh dengan gerakan liar, menukar luka dengan luka, dan berjuang untuk hidup mereka. Hampir pada saat terjadi kontak, murid-murid keluarga Bi tercabik-cabik seperti melon dan sayuran. Darah langsung menginfeksi seluruh lapangan. Tubuh pertarungan naga ungu, buka. Menghadapi pengepungan puluhan tetua keluarga Bi, Long Chen meraung dan langsung memanggil badan pertarungan naga ungu. Kuali bulan iblis berada di sisinya untuk membantunya bertahan, dan setiap orang bergegas maju dengan pedang. Ledakan. Seorang tetua dari keluarga Bi menikam Long Chen dengan tombak, tetapi ketika dia dihadang oleh Yao Yue Ding, dia terbelah menjadi dua bagian oleh pedang Long Chen. Uff. Gerakan Long Chen berubah dan dia memukul langsung seorang tetua dari keluarga Bi dengan punggungnya. Tetua dari keluarga Bi terkejut. Dia belum pernah melihat gerakan seperti itu sebelumnya. Bukankah ini memberikan nyawanya kepada orang lain? Penatua itu menusuk punggung Long Chen dengan pedangnya, dan saat pedang itu mengenai punggung Long Chen, dia terkejut menemukan sesuatu yang transparan tiba-tiba menonjol dari belakang tulang belakang Long Chen. Benda itu berbentuk garis-garis panjang, dan ketika muncul sepenuhnya, dia melihat dengan jelas bahwa itu ternyata adalah batu bata persegi. Sial. Pedang panjang itu menusuk batu bata persegi, dan percikan api berterbangan. Pedang itu tidak melukai Long Chen sama sekali, tetapi Long Chen berbalik, sesepuh itu berteriak, dan kepalanya terangkat ke langit. Pada saat ini, batu bata biru telah menghilang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan satu-satunya orang yang mengetahui rahasianya telah dibunuh oleh Long Chen. Engah kepulan-kepulan, Long Chen memegang kuali bulan iblis dan bergegas ke kiri dan ke kanan di tengah kerumunan. Kuali bulan iblis berputar dengan cepat sehingga tidak ada kesempatan bagi semua orang untuk mengelilinginya. Long Chen seperti hantu berjalan melewati kerumunan. Setiap dia membuat pedang, pasti ada sesuatu. Setiap tetua terbunuh, satu demi satu pedang tanpa kecuali. Hanya dalam beberapa napas, Long Chen membunuh sembilan tetua. Darah kaisar dewa mahkota ungu mewarnai seluruh alun-alun menjadi dunia ungu yang indah, namun. Setelah membunuh sembilan tetua keluarga B, jumlah tetua keluarga B tidak hanya tidak berkurang, tetapi menjadi semakin banyak, karena tetua keluarga B masih terus berdatangan. Keluar dari sini dan biarkan aku menghancurkan kualinya. Pada saat ini, suara gemuruh datang, dan biji atua yang kekar dan seperti raksasa keluar untuk membunuhnya. Pria ini terlahir dengan kekuatan supernatural dan menggunakan palu perang badai. Permukaan palu hampir sama dengan desktop biasa. Ini adalah senjata berat yang menakutkan. Di seluruh klan darah ungu, dialah satu-satunya yang bisa membawa palu perang ini. Dia melihat bahwa kuali bulan iblis Long Chen tidak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Dia mengangkat palu perangnya dan bergegas menuju Long Chen. "Boom, boom, boom!" Setiap kali dia melangkah, kekosongan itu bergetar. Setiap kali dia melangkah, kekuatannya menjadi lebih kuat. Tekanan yang mengerikan itu membuat takut para tetua keluarga Bi dan segera menyingkir karena takut diserang olehnya. Terbunuh, huh? Melihat tetua keluarga bidatang untuk membunuhnya, Long Chen mendengus dingin, sosoknya bergoyang, dan seperti sambaran petir, dia langsung menabrak tetua itu. Kematian. Tetua itu meraung dengan marah dan memukul Long Chen dengan keras dengan palu perang di tangannya. Panggilan. Namun, ketika sosok itu bergegas ke depan tetua itu, sosok itu langsung menghilang. Gambar setelahnya. Seseorang berseru. Penatua itu memukul dengan palunya, tetapi dia tiba-tiba terguncang. Dia menghantamkan palu ke udara, dan perasaan kehilangan kekuatannya hampir membuatnya muntah darah. Kekuatan besar membawanya berkeliling dalam kehampaan. Saat dia menstabilkan tubuhnya, dia terkejut menemukan bahwa Long Chen ada di depannya, dan satu jari sudah berada di acinanya. Bodoh. Uff. Panah petir melesat dari ujung jari Long Chen dan langsung menembus kepalanya. Pria itu tiba-tiba gemetar, dan mayat serta palu raksasa itu jatuh dari udara. Palu raksasa itu langsung membuat lubang besar di bumi. Setelah membunuh pria itu, Long Chen melangkah maju dan bergegas menuju para tetua keluarga Bi. Engah kepulan-kepulan. Tubuh Long Chen seperti hantu, dan pedangnya seperti naga yang berenang. Alih-alih pendekatan terbuka dan tertutup seperti biasanya, dia malah berubah ke rute pembunuh-pembunuh gelombang Soverse.com gelombang dikelilingi oleh semua orang, dia datang dan pergi dengan bebas, membunuh satu persatu dengan satu pedang. Para tetua keluarga bisa sangat marah hingga mereka berteriak. Mereka tahu bahwa selama pengepungan selesai, keterampilan tubuh Long Cheng Wei tidak akan dapat digunakan, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat mengepungnya. Melihat para tetua dibunuh satu persatu, yang lain kaget, marah, dan cemas. Tiba-tiba seseorang melihat ke arah Luo Yan Feng dan yang lainnya, cahaya jahat melintas di mata mereka, dan mereka bergegas menuju Luo Yan Feng. Uff. Namun, saat dia bergegas keluar, energi pedang ditembakkan, langsung memotong tubuhnya menjadi bubuk. Long Chen lah yang membunuhnya dengan satu pedang. Namun, ketika Long Chen menyerang dengan pedangnya, para tetua keluarga Bi tiba-tiba menjadi cerah. Mereka tidak dapat menangkap Long Chen, jadi mengapa tidak membunuh Luo Yan Feng dan yang lainnya dan memancing Long Chen untuk maju atas inisiatifnya sendiri? Panggilan Semua tetua keluarga Bi meninggalkan Long Chen hampir pada waktu yang sama dan langsung membunuh Luo Yan Feng dan yang lainnya. Binatang kecil, kita banyak sekali, mari kita lihat berapa banyak dari kalian yang bisa menghentikan mereka. Bukankah kamu sombong, mari kita lihat apakah Anda bisa menyelamatkannya. Seorang tetua dari keluarga Bi bergegas menuju alun-alun dengan wajah galak, dan di saat yang sama, dia bergegas ke alun-alun. Long Chen berteriak keras. Binatang kecil, datang dan selamatkan aku jika kamu punya nyali. Apakah kamu membawa mereka ke sini untuk mati? Mengapa kamu tidak datang dan mati bersama mereka? Kau pengecut. Para tetua keluarga Bi bergegas mendekat dan meneriakkan makian. Mereka takut Long Chen tidak akan tertipu. Namun, saat menghadapi omelan mereka, Long Chen mendengus dingin, dan sosok mungil dan cantik muncul di samping Long Chen. Itu adalah Huo Ling'er. Begitu Huolinger muncul, dia membentuk segel dengan tangannya dan berteriak pada saat yang bersamaan. Keluarlah, prajurit gagak emasku. 5793 Saat Huolinger berhenti minum, bola cahaya kemasan seukuran kepalan tangan muncul di kehampaan. Begitu bola cahaya muncul, mereka mekar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, seperti meteor emas, dan menabrak tetua keluarga Bi. Mereka. Apa? Para tetua keluarga Bi melihat bola cahaya itu aneh dan tidak berani menyentuhnya, sehingga mereka langsung menyerangnya dengan senjata ledakan. Ketika bola cahaya emas meledak, api emas membubung ke langit, dan gelombang udara yang dahsyat langsung mengangkat sesepuh keluarga Bi. Kemudian seekor gagak emas berkaki tiga yang suci bergegas keluar. Sayap gagak emas berkaki tiga terbentang, tetapi jaraknya hanya sepuluh kaki. Namun saat sayapnya terbentang, kekosongan itu meledak dan ribuan auman terdengar. Gagak emas berkaki tiga saat ini lebih kuat dan kokoh dibandingkan saat muncul terakhir kali. Cii. Gagak emas berkaki tiga muncul, cakarnya yang tajam menembus udara, dan langsung merobek salah satu lengan bi yang lebih tua menjadi beberapa bagian. Itu adalah gagak emas, gagak emas berkaki tiga yang legendaris, tetua itu berteriak ngeri saat salah satu lengannya robek. Uff. Namun, ketika dia mundur karena ketakutan, gagak emas berkaki tiga lainnya muncul, dan sebuah sayap menebas tubuhnya dengan keras. Dengan ledakan, tetua keluarga bi langsung terpotong menjadi kabut darah. Gemuruh. Ribuan burung gagak emas memenuhi langit, dan cahaya ilahi kemasan melonjak maju mundur. Para tetua keluarga Bi tidak mampu menembus blokade mereka. Engah kepulan-kepulan. Saat ini, Long Chen sudah datang untuk membunuh dengan pedang panjang. Setiap kali dia menggunakan pedangnya, seorang tetua dari keluarga Bi akan terbunuh. Berhenti-berhenti. Pada saat ini, kehampaan bergetar, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan kemudian suara alarm meraung dan meledak di seluruh darah ungu, dan lebih dari 30 alarm dinyalakan pada saat yang bersamaan. Sejak klan darah ungu hidup mengasingkan diri di dunia kecil mereka, tidak ada yang pernah melihat begitu banyak alarm berbunyi pada saat yang bersamaan. Secara historis, dunia kecil mereka telah terhubung dengan dunia lain dan pernah mengalami peperangan, namun paling banyak hanya sedikit alarm yang berbunyi. Hanya peringatan. Kini, semua alarm berbunyi secara bersamaan, yang berarti ada bahaya genosida. Alarm ini tidak diaktifkan oleh individu, tetapi oleh orang-orang kuat dari klan darah ungu. Setelah sejumlah kematian tertentu, alarm akan terpicu. Ketika alarm berbunyi, tidak peduli siapa itu atau apa yang mereka lakukan, mereka harus keluar untuk melawan. Apalagi orang yang mundur di berbagai ruang rahasia akan diusir secara paksa. Pada saat itu, seluruh klan Dara Ungu tercengang dan mereka yang telah mengasingkan diri selama ribuan tahun juga diusir secara paksa. Begitu orang-orang ini muncul, kesadaran spiritual mereka menyapu seluruh klan Sixue. Mereka segera menemukan pertempuran berdarah di Bijia Square dan bergegas mendekat. "Hentikan, apa kamu gila? Bagaimana orang-orang dari klan Dara Ungu bisa saling membunuh?" Seorang lelaki tua berambut putih muncul. Pria ini adalah tetua dari klan darah ungu. Pada saat ini, dia melihat tanah penuh dengan mayat dan seluruh alun-alun berlumuran darah. Dia kaget dan marah, lalu berteriak keras. Para murid keluarga Luo dan murid-murid keluarga Bi bertarung bersama, dan Long Chen serta para tetua keluarga Bi juga bertarung tanpa henti. Itu adalah kekacauan. Mereka tidak punya kemampuan, tapi mereka tidak bisa menghentikannya. Kalian semua telah melihat bahwa Long Chen menjadi gila. Keluarga Luo menjadi gila, semua orang di keluarga Bi mendengarkan perintah, hari ini kita akan bertarung sampai mati dengan keluarga Luo, saya akan mengirim semua orang keluar. Saat ini, Bi Yingqiong tiba. Dia meraung dengan marah, dan ratusan ahli tingkat kaisar surgawi bermakota ungu dari keluarga Bi bergegas menuju Long Chen dengan niat membunuh yang luar biasa. Hantu tua, kamu akhirnya keluar. Apakah menurut Anda dengan melakukan trik yang kejam, Anda dapat memperkeruh air dan menutupi metode jahat Anda? Silakan bermimpi. Kalian semua yang berpartisipasi dalam konspirasi melawan murid keluarga Luo saya akan mati hari ini, saya bilang begitu. Petik 2. Long Chen membunuh seorang tetua keluarga Bi dengan satu pedang. Dia menoleh untuk melihat Bi Yingqiong, matanya dipenuhi niat membunuh. Bi Yingqiong keluar, Long Chen tidak percaya bahwa dia baru mendapat kabar itu sekarang. Alasan mengapa dia menunggu sampai sekarang untuk keluar adalah karena dia ingin semua orang melihat bahwa Long Chen lah yang memimpin murid keluarga Luo untuk membunuh keluarga Bi dan membantai murid keluarga Bi. Dengan cara ini, Keluarga Luo berubah dari bersikap masuk akal menjadi tidak masuk akal. Jika tiba saatnya mencari kambing hitam seperti biwanan, mereka bisa menyerahkan semua tanggung jawab padanya. Dengan cara ini, segala sesuatu tentang pembunuh-pembunuh yang mencegat murid keluarga Luo dapat terungkap. Jika Long Chen memimpin semua orang untuk menyerang keluarga Bi, masalah ini akan menjadi masalah besar, terutama di bawah pengawasan begitu banyak pria kuat dari generasi tua. Tidak peduli cara apa yang digunakan keluarga Bi untuk menghadapi keluarga Luo, itu tidak berlebihan. Tuan sebenarnya dari keluarga Bi telah berkumpul, menunggu kesempatan ini. Kini, mereka tidak perlu lagi menahan diri. Di antara ratusan kaisar dewa bermakota ungu, masih ada beberapa kaisar dewa tingkat menengah yang tersembunyi. Bi Yingqiong mengambil tindakan secara pribadi, mengambil satu langkah ke depan, dan langsung menuju Long Chen untuk membunuhnya. Matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Dia sangat membenci Long Chen sehingga dia segera menerima berita di medan perang. Hatinya berdarah ketika mengetahui begitu banyak elit keluarga Bi yang meninggal. Dia menyalahkan semua ini pada Long Chen. Saat ini, dia ingin menghancurkan Long Chen menjadi bubuk. Menghadapi Bi Yingyong yang penuh niat membunuh, mata Long Chen dipenuhi amarah. Long Chen memegang pedang panjang dan bergegas menuju Bi Yingyong. Binatang kecil, waktu kematianmu telah tiba. Melihat Long Chen tidak menunjukkan rasa takut dan berani menghadapinya secara langsung, Bi Yingyong mengertakkan gigi dan meraung. Kura-kura tua, jika aku bisa membiarkanmu bertahan hidup hari ini, namaku, Long Chen, akan ditulis terbalik mulai sekarang. Suara Long Chen hampir keluar dari sela-sela giginya. Meskipun Bi Yingqiong kuat, Long Chen tidak takut. Hal yang paling kuat adalah tekanan kekuatan kekaisarannya, yang akan membuat Long Chen tidak bisa bergerak. Tapi Long Chen juga punya kartu asnya sendiri. Selama Kuali Kian Kun mengimbangi kunci tekanannya, Long Chen dapat bergerak bebas. Long Chen tidak takut pada orang kuat di tingkat tengah kaisar ilahi. Bi Yingqiong, serang cucuku. Kamu memiliki wajah yang besar. Izinkan saya, Luo Zichuan, bertemu dengan Anda hari ini gelombang untuk melihat apakah kungfu Anda sebagus wajah Anda. Titik petik dua. Berdengung. Saat teriakan dingin datang, sebilah pisau panjang menebas ke langit. Sebelum pisaunya terdengar, niat pisau yang menakutkan itu membuat dunia bergetar. Energi pisau yang tajam membuat kulit semua orang perih dan jiwa mereka gemetar. Bi Ying Kiong terkejut. Meskipun Luo Zichuan telah bersaing dengannya dalam hal momentum terakhir kali, dan kali itu, mereka berimbang, tetapi Bi Ying Kiong merasa bahwa meskipun aura Luo Zichuan kuat, kekuatan aslinya jauh dari miliknya. Sekarang Luo Zichuan mengambil tindakan, dia menemukan bahwa Luo Zichuan telah menyembunyikan kekuatannya saat itu. Pisau ini menyedot setiap tetes udara mematikan antara langit dan bumi. Kulit kepala orang mati rasa, seolah jiwa mereka tersedot ke dalam pisau ini. Tengah. Bajingan dari keluarga Luo, aku akan membunuh kalian semua hari ini. Saat Bi Yingyong meraung, dia memegang tombak perak cerah di tangannya dan mahkota kekaisaran muncul. Tekanan milik Kaisar Dewa tingkat tengah dilepaskan dengan keras dan tombaknya menembus langit. Ledakan. Energi pedang dan bayangan tombak bertabrakan dengan keras. Dengan suara keras, seluruh alun-alun runtuh. Gelombang udara menyapu langit, dan Bi Kiong tersingkir oleh pedang. Panggilan. Sosok Luo Zichuan muncul di samping Long Chen. Dia memegang pisau panjang, rambut panjangnya berkibar, dan pola naga mengalir di pupil ungunya, seperti dewa perang berdarah ungu yang datang ke dunia. Aku membunuh yang tua, kamu membunuh yang muda. Luo Zichuan tidak menanyakan apa yang terjadi, apalagi alasan Long Chen. Setelah mengatakan ini, dia menyatukan pedangnya dan manusianya dan bergegas menuju Bi Kiong. Bunuh putra-putra keluarga Luo. Pada saat ini, Luo Yingchen memimpin orang-orang kuat dari keluarga Luo, serta murid-murid keluarga Luo yang tak terhitung jumlahnya, dengan suara pembunuhan yang keras, mengalir ke alun-alun seperti air pasang. 5794 Yang menggerakkan Long Chen adalah biasanya keluarga Luo patuh dan ragu-ragu, tetapi pada saat kritis, tidak ada yang ragu-ragu. Mereka semua memegang senjata dan mengertakkan gigi dan bergegas maju. Tidak ada yang bergeming, dan mereka tampak siap mati. Namun, ketika murid keluarga Luo muncul, semua orang terkejut. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Bagaimana bisa ada begitu banyak murid kuat keluarga Luo? Sebenarnya ada 300.000 ribu orang suci surgawi yang berkuasa di silsilah ke-13, lebih banyak daripada gabungan murid teratas dari ketiga keluarga, dan ada jutaan orang suci surgawi di sembilan silsilah. Sebenarnya, ini semua adalah berkat Long Chen. Tentu saja, terlalu banyak orang di klan darah ungu yang membangunkan 13 pembuluh darah naga sebelum mati di medan perang, dan akhirnya ditangkap oleh pohon dao surgawi, membentuk 13 pembuluh darah naga dari dao surgawi. Buah. Long Chen menyerahkan buah daun surgawi kepada Luo Zichuan, dan Luo Zichuan secara pribadi membagikan buah daun surgawi ini kepada murid keluarga Luo. Luo Zichuan tidak menunjukkan pilih kasih, tetapi membagikan buah daun surgawi kepada murid-murid yang memiliki karakter dan bakat yang baik. Apakah mereka berasal dari garis keturunannya sendiri atau dari orang lain? Dan bahkan beberapa orang berasal dari garis keturunan yang sama dengan Luo Shenghui. Dia perlakukan semua orang secara setara. Tentu saja, semua ini dilakukan secara diam-diam di bawah kendali Luo Zichuan, dan semua murid yang menelan buah dao surgawi tidak akan lagi muncul di depan umum. Dan Luo Zichuan memperoleh persetujuan dari Patriark Lama dan dapat langsung mengirim murid keluarga Luo ke kolam dewa untuk dibaptis, sehingga lahirlah prajurit 13 baris yang kuat. Namun faktanya, sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari garis keturunan Luo Zichuan. Tidak mungkin, banyak dari orang-orang ini dipengaruhi oleh Long Chen. Siapapun yang bertarung berdampingan dengan Long Chen seperti katak di dasar sumur. Setelah melihat luasnya langit, siapa yang rela tinggal di tempatnya? Jadi, mereka bekerja keras untuk meningkatkan diri setiap saat, seperti Long Chen. Mereka ingin menjadi lebih kuat dan melihat langit yang lebih luas. Mereka selalu ingat apa yang dikatakan Long Chen. Anda harus selalu bekerja keras dan mengumpulkan kekuatan Anda sendiri agar ketika ada peluang di masa depan, Anda dapat dengan tegas memanfaatkannya. Jangan mengeluh karena tidak mempunyai kesempatan, karena tanpa kekuatan sekalipun kesempatan itu datang, Anda hanya bisa melihatnya berlalu begitu saja. Mereka menghormati Long Chen seperti dewa, meskipun kualifikasi mereka biasa-biasa saja, terutama setelah datang ke Klandara Ungu, celah dimensionalnya sungguh menyedihkan. Namun meski begitu, mereka tidak pernah melupakan kata-kata Long Chen dan mereka tidak pernah mengendur dalam latihannya. Mereka sangat yakin bahwa selama mereka masih hidup, mereka masih punya peluang. Segalanya hari ini telah memverifikasi kebenaran yang dikatakan Long Chen. Murid-murid yang bekerja keras ini menonjol dan semuanya memperoleh buah Dao surgawi. Mereka gigih, berani, dan pekerja keras. Satu-satunya kekurangan mereka adalah bakat. Kesenjangan yang hampir tidak dapat diperbaiki ini diatasi pada hari ini. Mereka yang sebelumnya menertawakan mereka sudah menangis dan pingsan di toilet. Setiap orang pada awalnya tidak memiliki bakat, dan beberapa dari mereka sudah pasrah pada nasib. Long Chen juga mengatakan sesuatu, yaitu: "Jangan pernah menertawakan mereka yang bekerja lebih keras darimu, karena mereka yang tidak menerima nasibnya patut dihormati. Tidak peduli apakah mereka dapat mengubah takdirnya di masa depan, bunuh, hidup, dan mati bersama kakak senior Long Chen." Para murid keluarga Luo berteriak, mereka telah berlatih keras di alam biasa, dan sekarang mereka baru saja maju ke kapal ke-13. Tetapi fondasi mereka kokoh, mereka memiliki pengalaman tempur yang kaya, dan kekuatan mereka bahkan lebih kuat daripada kebanyakan Bi. Keluarga, murid keluarga Bi yang menyerbu Luo Yan Feng dan lainnya. Engah kepulan-kepulan. Ketika mereka melihat Long Chen bertarung, darah mereka mendidih karena kegembiraan. Akhirnya, mereka memiliki kesempatan untuk bertarung berdampingan dengan Long Chen lagi. Setiap kali mereka bergerak, mereka semua adalah pembunuh paling kuat. Awalnya Luo Yanfeng dan yang lainnya dikepung dengan kuat, tetapi sekarang, murid keluarga Luo datang untuk membunuh mereka, langsung mendapatkan keuntungan dalam hal jumlah dan kekuatan. Di bawah serangan dari dalam dan luar, murid keluarga Bi terus-menerus dibunuh, dan situasi pertempuran menunjukkan tren sepihak. Luo Yanfeng dan yang lainnya sangat bersemangat saat ini. Dengan dukungan, berarti tidak ada seorang pun yang harus mati. Dengan kepercayaan diri mereka yang meningkat pesat, semangat mereka pun meningkat pesat. Dan di atas kehampaan, burung gagak emas terbang, terus menerus menyerang para tetua keluarga Bi. Para tetua keluarga Bi yang terbunuh sekarang sangat kuat, jauh melampaui para tetua di awal. Ketika prajurit gagak emas berhadapan satu lawan satu, sudah sulit untuk menyakiti mereka, dan Long Chen tidak membutuhkan mereka untuk menyakiti para tetua ini. Dia hanya membutuhkan gagak emas untuk memberinya kesempatan selama dia tidak dikepung. Dalam situasi satu lawan satu, itu tetaplah satu pedang. Tidak ada gunanya menjadi kuat, ada banyak kekurangan dalam keterampilan tubuh keterampilan sihir, dan keterampilan bertarung. Di depan Long Chen, itu bukan apa-apa. Dengan kedok gagak emas, dia berubah menjadi dewa kematian dan terus memanen kaisar dewa bermahkota ungu. Kehidupan. Jika binatang kecil ini terkena sekali, dia pasti akan mati. Tetua keluarga Youbi meraung. Tapi ada masalah yang tak ada habisnya dari dalam gagak emas, dan para tetua keluarga Luo datang untuk membunuh mereka di luar. Mereka juga diserang dari kedua sisi, dan mereka sama cemasnya seperti semut di panci panas. Singkirkan gagak emas yang penuh kebencian ini terlebih dahulu, dan Long Chen harus dibunuh hari ini. Orang kuat dari keluarga Bi berteriak. Kaisar Dewa Tingkat Menengah akan menguncinya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Di mana orang-orang, seseorang berteriak. Ketika mereka datang, selain Bi Ying Qiong, ada lima pembangkit tenaga listrik Kaisar Dewa Tingkat Menengah yang tersembunyi, tapi sekarang tidak ada satupun yang ada di sana. Hilang. Uff. Tiba-tiba kehampaan meledak di kejauhan, teriakan datang, dan kemudian sebuah kepala melayang. Senior Ying Feng. Ketika mereka melihat kepalanya, orang-orang kuat dari keluarga Bi berteriak ngeri, membuat mereka merinding. Nama pria itu adalah Bi Ying Feng, dan dia adalah kakak laki-laki Bi Ying Qiong. Dia juga orang kuat di tingkat tengah Kaisar Dewa, tapi dia sudah mati saat ini. Boom, boom, boom. Di kejauhan, kehampaan terus meledak, dan sosok manusia berkedip-kedip gelombang Soverse.com gelombang langit dipenuhi bayangan pisau. Bi Ying Qiong dan yang lainnya bekerja sama untuk melawan Luo Zichuan, tetapi dikalahkan oleh Luo Zichuan satu persatu salah satu dari mereka sudah dikalahkan. Berlumuran darah. Awalnya, enam orang di tahap tengah Kaisar Dewa baru saja bertarung satu sama lain, dan salah satu dari mereka terbunuh dan satu lainnya terluka. Orang-orang kuat dari keluarga Bi merasa dingin di hati mereka. Apakah Luo Zicuan ini masih manusia? Mengapa ini sangat menakutkan? Medan perang dibagi menjadi tiga bagian, medan perang para murid Tian Sheng, medan perang para tetua di tahap awal Kaisar Dewa, dan medan perang tahap tengah Kaisar Dewa. Hasil dari tiga medan perang tidak optimis bagi keluarga Bi. Siapa sangka, keluarga Luo yang selama ini berupa kesemek lembut tiba-tiba berubah menjadi binatang buas. Melihat semakin banyak orang di keluarga Bi yang sekarat, orang-orang di keluarga Bi menjadi sangat ketakutan. Hentikan, berhenti dengan cepat! Jangan berkelahi! Orang-orang kuat dari cabang lain dari klan darah ungu begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat saat melihat pertarungan brutal antara kedua klan tersebut, dan mereka terus berteriak. Namun kedua belah pihak sedang bertempur, dan kecuali mereka berpisah secara sukarela, tidak ada yang bisa menghentikan pertarungan tersebut, dan mereka sangat ingin melihatnya. Engah kepulan-kepulan. Orang-orang kuat ini melihat bahwa gerakan Long Chen seperti kilat. Setiap kali dia menyerang dengan pedang, salah satu tetua keluarga bi akan terbunuh. Kulit kepala mereka mati rasa saat melihat metode kejam tersebut. Kaisar dewa yang biasanya penyendiri dan kuat ini ternyata sangat rentan di depan Long Chen. Di sisi lain, Luo Yingchen dan tetua lain dari keluarga Luo, meskipun serangan mereka tajam, mereka tetap tidak bisa mengalahkan lawan mereka dalam puluhan gerakan. Sebagian besar orang yang tewas di medan perang ini dibunuh oleh Long Chen, dan pemandangan Long Chen membunuh orang tanpa mengedipkan mata sangatlah menakutkan. Berhenti. Dong. Tiba-tiba terdengar suara genderang. Satu demi satu orang kuat yang hadir, tubuh mereka menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. 5794. Sebuah genderang perang muncul di kehampaan, dengan peta dewa tergambar di drum tersebut cahaya ilahi mengalir dan beriak, memenjarakan seluruh dunia. Saya tidak tahu jenis kulit apa yang terbuat dari kepala drum, tetapi kepala drum perunggu itu sehalus cermin, menghadap ke seluruh medan perang. Sosok bapak tua muncul di sebelah genderang perang. Saat ini, tidak ada lagi senyuman di wajahnya, digantikan oleh ekspresi dingin. Faktanya, dia melihat pertempuran baru saja dimulai, tetapi saat ini, kedua keluarga sangat marah sehingga mereka mempertaruhkan nyawa mereka, jadi bagaimana mereka bisa mendengarkannya. Dia hanya muncul saat ini karena dia memanggil harta paling berharga klan darah ungu, Genderang Dewa Perang. Genderang Dewa Perang ini adalah artefak terkuat dari klan darah ungu. Untuk membuat kedua belah pihak berhenti, mereka tidak punya pilihan selain menggunakannya. Tuan Patriark, binatang kecil Long Chen ini sedang memimpin orang, melihat Patriark tua itu muncul, seorang lelaki tua dari keluarga Bi yang mengepung Long Chen berteriak. Meskipun dia tidak bisa bergerak dan darahnya tertahan, mulutnya bisa berbicara. Uff. Namun, saat dia berbicara, Long Chen tiba-tiba bergerak dan memukulnya dengan pedang. Orang tua dari keluarga Bi dipotong menjadi dua bagian oleh pedang Long Chen. Apa? Long Chen benar-benar bisa mengabaikan tekanan God of War Drum. Pada saat itu, banyak orang yang terkejut. Kalian pasti tahu kalau gendang dewa perang ini merupakan artefak terkuat dari klan darah ungu. Hanya pemimpin klan lama yang memenuhi syarat untuk menggunakannya. Itu memblokir seluruh penonton, termasuk yang berkuasa di tingkat tengah kaisar ilahi, tapi itu di penjara. Tidak dapat menghubunginya. Anak muda, kamu terlalu sombong. Pada saat ini, suara dingin datang, diikuti oleh tangan transparan besar yang tiba-tiba mencengkeram tenggorokan Long Chen. "Kamu ingin menyentuhku?" Tiba-tiba, pedang panjang di tangan Long Chen menghilang dan digantikan oleh belati yang ditutupi rune tebal. Belati tajam menusuk tangan besar transparan itu. "Anda, pemilik tangan transparan itu, terkejut dan menarik kembali serangannya. Jelas sekali, dia melihat asal muasal belati tersebut. Bagaimana kamu bisa mendapatkan senjata sihir bermuatan iblis?" Kamu adalah mata-mata iblis," Bi Yingyong berteriak dengan marah ketika dia melihat aura iblis dari belati di tangan Long Chen. Untuk sesaat, wajah semua penonton berubah drastis. Bagaimana Long Chen bisa memiliki senjata sihir bermuatan iblis di tangannya? Jika Long Chen adalah mata-mata klan iblis, begitu dia meledakkan belatinya, saya bertanya-tanya apakah patriark lama akan punya waktu untuk menekannya. Long Chen memegang belati yang terisi dan melihat ke suatu tempat di kehampaan dengan wajah muram. "Saya Long Chen, telah menjadi sombong selama lebih dari satu atau dua hari, tetapi saya merasa bahwa saya tidak cukup sombong, itulah sebabnya para idiot dari keluarga Bi berani membantai saya, putra dari keluarga Luo, dengan berani. Petik 2. Itu tidak masuk akal, tidak masuk akal. Bi Ying Qiong meraung keras, dan dia masih ingin berdalih dan berdalih. Tiba-tiba, genderang dewa perang sedikit bergetar, dan dia dipenjara sepenuhnya. Kecuali matanya yang bisa berkedip, dia tidak bisa bergerak kemanapun. Sang Patriark Tua berkata dengan dingin, gendang dewa perang memiliki tanda pertunjukan Taoisme. Seluk beluk. Hal ini bisa disimpulkan dengan jelas. Tolong selamatkan dirimu dari kesesatan yang kekanak-kanakan. Mendengar kata-kata bapak tua itu, bi Ying Kiong menjadi pucat. Ia tidak menyangka hal ini akan mengarah pada God of War Drum, apalagi God of War Drum memiliki kemampuan tersebut. Namun, dia tetap berpura-pura tenang. Dia merasa bahwa bapak bangsa tua itu menipunya dan tidak dapat dengan mudah dibodohi. Dia masih memiliki secercah harapan terakhir di hatinya. Tidak peduli kesalahan apapun yang dilakukan Ying Kiong, masalah ini harus dilaporkan ke dewan klan. Manfaat dari masalah ini akan diputuskan oleh pemimpin klan dan tetua tertinggi setiap keluarga. Long Chen memimpin murid keluarga Luo untuk membunuhnya dan menyebabkan korban jiwa yang sangat besar, yang merupakan kejahatan besar. Petik 2. Pada saat ini, di antara kerumunan, seorang lelaki tua yang memegang tongkat dan hampir setua lilin yang tertiup angin berjalan keluar. Orang tua ini adalah nenek moyang keluarga Bi. Dia telah lama hidup di akhir hidupnya dan hidup dalam pengasingan. Sekarang dia juga telah dikeluarkan dari retret. Saat dia melihat keluarga Luo membantai keluarga Bi, dia sangat marah hingga hampir meledak di tempat. Nenek moyang keluarga Bi ini jauh lebih tinggi daripada bapak leluhur yang lama. Dia berjalan keluar dengan gemetar, mengarahkan tongkatnya ke Long Chen dengan ekspresi kebencian di wajahnya. Waktu orang ini hampir habis. Untungnya, genderang dewa perang menyasar area medan perang. Jika itu seluruh medan perang, dia mungkin akan segera mati. Tidak peduli kesalahan apa yang kamu buat. Ketika Long Chen mendengar ini, matanya tiba-tiba menjadi tajam. Tersedak Pedang panjang Long Chen terhunus, dan energi pedang ditembakkan, langsung menuju ke orang tua itu. Beraninya kamu, Suzy. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah ketika dia melihat Long Chen berani menyerangnya, tetapi dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Ledakan. Pada saat ini, sosok transparan muncul dan menghancurkan energi pedang Long Chen dengan satu telapak tangan. Long Chen, kamu terlalu gila. Sosok transparan itu benar-benar dibuat marah oleh Long Chen. Patriark lama ada di sini, dan ada begitu banyak pejabat tingkat tinggi. Tapi Long Chen sebenarnya berani membunuh orang. Dia jelas tidak menganggap serius semua orang. Di dalam sosok transparan ini adalah penjaga bayangan klan darah ungu, dan juga satu-satunya penjaga bayangan. Statusnya hampir sama dengan pemimpin klan. Dia biasanya tidak terlihat. Klan darah ungu hanya mengetahui bahwa ada keberadaan menakutkan di dalam klan yang sekuat pemimpin klan lama, tetapi belum ada yang melihatnya. Penjaga bayangan diprovokasi oleh Long Chen satu demi satu hari ini, dan dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia berteriak dengan dingin. Apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan belati bermuatan di tanganmu? Engah kepulan-kepulan. Pada saat ini, leluhur keluarga Bi di belakang penjaga bayangan tiba-tiba gemetar, darah berceceran, dan lebih dari selusin lubang darah muncul di tubuhnya. Apa? Semua orang terkejut. Pukulan Long Chen dihancurkan oleh pengawal bayangan. Siapa yang menyakitinya? Apa menurutmu aku tidak bisa membunuhnya setelah memblokir pedangku? Tidak ada yang bisa menolak orang yang aku, Long Chen, ingin bunuh. Long Chen berkata dengan dingin. Anda, Tuan Penjaga Bayangan sangat marah. Baru kemudian dia menyadari bahwa setelah energi pedang Long Chen dihancurkan olehnya, energi itu tersebar tetapi tidak kacau. Diam-diam ia mengembun dan perlahan menusuk leluhur keluarga Bi. Karena kecepatannya yang lambat dan kekuatannya yang lemah, tidak ada yang memperhatikan mereka. Aura pedang ini seperti pembunuh yang licik. Mereka tidak meledak sampai mereka sudah dekat. Salah satu aura pedang gelombang langsung mengenai alis lelaki tua itu. Menembus. Lelaki tua itu gemetaran, Mulutnya membuka dan menutup, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya jatuh ke tanah. Debu panjang, penjaga bayangan itu sangat marah. Dia mengeluarkan suara gemuruh, dan gelombang udara yang dahsyat menyapu langit. Tekanan mengerikan itu seperti bintang di langit; semuanya menekan Long Chen. Gemuruh, kekosongan di mana Long Chen berada terus-menerus berputar, seolah-olah akan dihancurkan. Long Chen merasa seolah-olah ada tangan besar tak kasat mata yang menahannya. Tangan kiri Long Chen kesakitan dan gemetar terus-menerus. Tangannya memegang belati yang terisi daya. Penjaga bayangan itu akan menghancurkan lengannya dan mengambil belati itu. Dengan cara ini, Long Chen akan kehilangan semua yang diandalkan. Karena klan darah ungu itu kejam, jangan salahkan aku, Long Chen, karena kejam. Wajah Long Chen berubah ganas dalam sekejap. Namun, tepat ketika Long Chen hendak memanggil Kuali Kian Kun, sesosok muncul di depan Long Chen. Orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa Luo Zichuan, yang berada jauh di dalam medan perang, tidak dibatasi oleh genderang dewa perang dan dapat bergerak dengan bebas. Luo Zichuan memegang pisau panjang di tangannya dan menggambar busur aneh di kehampaan. Tekanan mengerikan yang menimpa Long Chen langsung menghilang. Tuan penjaga bayangan, karena Anda tidak bertanya tentang benar dan salah, dan menggunakan kekerasan untuk menekan orang tanpa membeda-bedakan. Maka, hari ini, kita tidak punya pilihan selain saling bergandengan tangan dan melihat kebenaran di bawah tangan kita. Mungkin, garis keturunan darah ungu tidak berbeda dengan dunia luar. Karena siapapun yang memiliki kepalan tangan paling besar akan mengatakan kebenaran, ayo pertaruhkan nyawa kita. Petik 2. Pedang panjang Luo Zichuan menebas langit, membawa bayangan pedang ke seluruh langit. Akhirnya, pedang panjang itu menunjuk ke arah penjaga bayangan, dan aura pembunuh yang ganas terpancar. 5795. Kakek. Melihat punggung Luo Zichuan yang tinggi, Long Chen mau tak mau merasa terharu karena kakeknya, seorang yang tradisional dan kuno, bersedia bertarung melawan seluruh petinggi klan darah ungu demi dia. Anda harus tahu bahwa Luo Zichuan sangat mementingkan senioritas, dan berkelahi dengan orang yang lebih tua adalah tindakan pemberontakan yang tidak bisa dimaafkan. Untuk menyelamatkan leluhur keluarga Luo, Luo Zichuan melalui segala macam kesulitan dan hampir mati, tetapi sekarang dia harus berjuang keras dan bertarung sampai mati. Kalau dipikir-pikir, ini sungguh ironi. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Luo Zichuan jelas-jelas berada di tahap awal Kaisar Dewa, tetapi ketika berhadapan dengan penjaga bayangan yang berada di tahap Ratu Dewa, dia sebenarnya memiliki kecenderungan untuk bertarung satu sama lain. Kamu tidak peduli dengan semuanya. Anda tidak tahu mana yang benar dan salah. Kalau begitu, katakan padaku mengapa Long Chen memimpin rakyatnya untuk membunuh keluarga Bi, bertarung di ruangan yang sama, dan darah mengalir seperti sungai. Kata penjaga bayangan dengan marah, "Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, saya percaya pada Long Chen. Dia pasti punya alasan untuk melakukan ini. Jika dia melakukan kesalahan, saya rela mati untuk meminta maaf, tetapi saya berani bertanya kepada Lord Sadogar, 'Jika Anda melakukan kesalahan, maukah Anda melakukan ini?'" Luo Zicuan memandang penjaga bayangan itu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Anda. Master Sadogar terkejut dan marah, tapi tidak bisa berkata-kata karena pertanyaan itu. Dia tidak membunuh Long Chen, dan dia tahu pasti ada alasannya, tapi apapun alasannya, kita semua adalah satu keluarga, jadi tidak bisakah kita membicarakan sesuatu. Selain itu, Patriark lama telah menenangkan situasi, dan Long Chen juga mengambil tindakan untuk membunuh orang. Ini jelas merupakan tamparan di wajahnya dan bapak bangsa yang lama, bagaimana mungkin dia tidak marah. Setelah mendengar kata-kata kakeknya, mata Long Chen sedikit merah. Tidak ada seorang pun yang tidak tergerak oleh kepercayaan mutlak ini. Luo Zichuan adalah seorang pahlawan yang tidak memiliki rasa takut akan kematian dalam hidupnya, namun ia adalah orang yang bersih dan mandiri, dan ia paling takut meninggalkan noda di tubuhnya. Berapa besar kepercayaan yang dibutuhkannya untuk mengarahkan pedangnya ke leluhur klan darah ungu? Pada saat ini, Long Chen berbicara, dan dia mencibir, bukankah Deng Tua dari keluarga Bi mengatakan bahwa kesalahan apapun yang dibuat, bukankah kesalahan itu harus dilaporkan kepada pemimpin klan dan diserahkan kepada Dewan Klan untuk diambil keputusan. Sebagai orang yang kuat di tahap Ratu Dewa, Anda telah hidup lama sekali, tetapi Anda bahkan tidak memahami kebenaran ini. Petik 2. Omong kosong. Penjaga bayangan sangat marah dan disela oleh Long Chen di tengah kata-katanya. Kamu juga tahu kalau dia berbicara omong kosong. Saya membunuhnya hanya untuk memverifikasi kata-katanya. Sejak Lord Sadogard, anda tidak bisa tenang, tidak melapor kepada pemimpin klan, tidak melapor ke dewan klan, dan malah langsung menyerang saya. Mengapa Anda meminta kami melakukan sesuatu yang tidak dapat Anda lakukan? Keluarga Bi menggunakan semua ahlinya untuk mengepung kami dan membunuh kami semua. Anda hanya melihat kami membunuh mereka, tetapi Anda tidak melihat berapa banyak putra keluarga Luo kami yang meninggal secara tragis di tangan mereka. Petik 2. Semakin banyak Long Chen berbicara, semakin keras dia berbicara, dan semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin marah. Setiap kata yang diucapkannya seperti pedang tajam. Penjaga bayangan tidak bisa berkata-kata dan tidak dapat menyelesaikan satu kalimat pun. Itu tidak masuk akal. Berapa banyak orang yang telah kamu bunuh, dan berapa banyak dari kami yang telah kamu bunuh? Bi Inkyong disegel dan tidak dapat berbicara. Seorang tetua dari keluarga Bi berdiri dan berkata dengan marah. Benar? Kamu hanya kehilangan lebih dari seribu orang, sementara kami kehilangan lebih dari empat puluh ribu orang di medan perang, dan bahkan lebih banyak lagi di sini. Tetua keluarga Bi lainnya berteriak dengan penuh semangat. Namun, di tengah panggilan, tiba-tiba saya merasa ada yang tidak beres dan segera berhenti. Karena paruh pertama, kalimat sama saja dengan mengungkap fakta bahwa keluarga Bi menyerang dan membunuh murid keluarga Luo. Meski semua orang sudah tahu apa yang sedang terjadi, ada beberapa hal yang selama Anda tidak mengakuinya. Masih ada ruang untuk bermanuver. Keluarga Bi adalah ahli litigasi. Mereka pandai mengaduk terong dan labu, serta labu dan terong. Mereka mengacau dan memperkeruh keadaan, dan akhirnya lolos dengan hukuman yang tidak menyakitkan. Justru karena itulah keluarga Bi menjadi semakin jahat dan tak terkendali. Setelah kejadian Biwanan gagal terakhir kali, mereka tidak menahan diri dan langsung menggunakan cara yang lebih keji. Apa artinya lebih dari seribu orang meninggal? Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua itu, Luo Ying tidak tahan lagi dan mengutuk sambil menangis. Kami tidak merekrutmu atau mengacaukanmu. Kami hanya ingin berlatih dengan baik, bekerja keras untuk berkembang, dan melihat dunia luar. Sebelum seorang saudara meninggal, dia memegang tangan saya erat-erat. Tahukah kamu apa yang dia katakan? Dia berkata, "Biarkan aku hidup dengan baik dan melihat dunia yang luas itu untuknya." Untuknya? Ah. Berbicara tentang ini, Luo yang tidak dapat menahan diri lagi dan menangis. Semua murid keluarga Luo memasang ekspresi marah di wajah mereka ketika memikirkan saudara laki-laki dan perempuan mereka yang telah meninggal. Tidak peduli berapa banyak dari kalian binatang buas yang mati, terus kenapa? Bisakah kamu membandingkannya dengan saudara laki-laki dan perempuanku? Luo Jiang meraung. Patriark Mohon tegakkan keadilan dan biarkan kami bertarung sampai mati bersama keluarga Bi. Kami akan bertarung sampai mati bersama keluarga Bi. Keluarga Luo kami bersedia bertarung sampai orang terakhir. Luo Yan Feng berteriak. Keluarga Luo bersedia bertarung sampai orang terakhir. Keluarga Luo bersedia bertarung sampai orang terakhir. Petik dua petik dua. Murid keluarga Luo meraung keras, dan suara itu mengguncang langit. Penghinaan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun membuat murid-murid keluarga Luo benar-benar meledak. Meski mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka dan keluarga Bi adalah musuh bebuyutan. Begitu perang dimulai, mereka akan bertarung sampai mati tanpa memerlukan alasan apapun. Menghadapi raungan histeris para murid, keluarga Luo, sang patriark tua menghela nafas dalam hatinya. Dendam antara keluarga Luo dan keluarga Bi akhirnya mencapai titik yang tidak dapat didamaikan. "Long Chen, tolong katakan sesuatu!" sang patriark tua menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Long Chen. Meskipun Luo Zichuan adalah yang terkuat di antara orang-orang kuat di keluarga Luo dan memiliki kekuatan untuk melawan orang-orang kuat di tahap Ratu Dewa, Sang Patriark Tua tahu bahwa hanya Long Chen yang dapat menyelesaikan krisis ini gelombang. Di saat yang sama, dia juga diam-diam mengutuk penjaga bayangan itu sebagai orang bodoh. Sudah jam berapa, dia hanya menambahkan bahan bakar ke dalam api. Tindakan penjaga bayangan tadi hampir membuatnya takut sampai mati. Jika Long Chen meledakkan belati yang dibebankan terlepas dari segalanya, seluruh klan darah ungu akan hancur. Bahkan dengan God of War, drum tidak ada cara untuk menekannya. Setidaknya tidak ada satupun murid dari kedua suku di medan perang yang akan selamat. Orang ini masih hidup dalam kejayaan masa lalu, dan dia masih menggunakan taktik lama yang sama untuk menghadapi Long Chen. Kuncinya adalah siapa Long Chen dan bagaimana dia bisa berada di bawah belas kasihan Anda. Saat ini, menurunkan pendirian dan berbicara dengan lembut adalah satu-satunya jalan keluar. Bersikap tangguh seperti dia hanya akan membuat segalanya berkembang ke arah yang terburuk, dan sekarang. Belati di tangan Long Chen bergetar dengan cepat dan jantung leluhur tua itu hampir berhenti berdetak karena ketakutan. Jika bukan karena identitas penjaga bayangan itu sama dengan miliknya, dia akan mengutuknya. "Dia setuju bahwa saya akan melakukannya, tetapi Anda bisa saja mengganggu saya." Sekarang dia berhadapan dengan Luo Zichuan, membuatnya sulit untuk keluar dari harimau dan situasinya sangat memalukan. Pada saat ini, patriark tua memandang Long Chen dan mata semua orang juga menatap Long Chen. Pada saat itu, hati semua orang berdebar kencang. Perkataan pemuda ini akan mempengaruhi kedua keluarga, hidup dan mati. Long Chen tampak murung, menatap Bi Yingqiong di kejauhan, matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin. "Jika Anda menginginkan gencatan senjata, tidak masalah, saya hanya punya satu syarat." mengatakan. Sang patriark tua sudah mendapat firasat buruk, tapi dia masih punya keberanian untuk berbicara. Dari atas hingga bawah keluarga Bi, tidak peduli tua atau muda, siapapun yang ikut serta dalam penyerangan terhadap murid-murid saya di keluarga Luo, baik mereka bertindak secara langsung atau berkonspirasi di belakang layar, akan dieksekusi. Suara dingin Long Chen bergema di seluruh alun-alun. 5796 Begitu Long Chen selesai berbicara, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang memandang Long Chen dengan kaget, termasuk orang-orang dari keluarga Luo. Meskipun mereka membenci keluarga Bi dan bahkan berteriak bahwa mereka akan membunuh seluruh keluarga Bi, itu hanyalah slogan dan tidak realistis sama sekali. Sang patriark lama tidak akan pernah membiarkan mereka melakukan ini. Pada akhirnya, mereka harus kembali ke meja perundingan. Ini tidak lebih dari sekedar tawar-menawar rutin yang sama dan akhirnya mencapai hasil yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Faktanya, meskipun penyebabnya kali ini adalah keluarga Bi, tidak masuk akal lagi bagi Long Chen untuk memimpin Luo Feng dan yang lainnya untuk langsung membunuh keluarga Bi. Menurut hasil yang diharapkan oleh keluarga Luo, merupakan hasil terbaik bagi kedua belah pihak untuk tidak meminta pertanggungjawaban pihak lain. Karena keluarga Bi telah kehilangan kaisar dewa tingkat menengah yang kuat, dan Long Chen juga membunuh hampir seratus tetua keluarga Bi. Adapun murid keluarga Bi, jutaan dari mereka telah meninggal. Di sisi lain, sejauh ini belum ada seorang pun di tim Luo Feng yang meninggal. Bagaimanapun, Luo Feng dan yang lainnya adalah yang terkuat di antara yang kuat. Para ahli terkemuka dari keluarga Bi telah dibunuh oleh Luo Feng dan lainnya dan disembunyikan oleh keluarga Bi. Sebagian besar murid keluarga Bi di Alun-Alun adalah karakter kelas 2 dan 3. Awalnya, dia melihat Luo Feng hanya memiliki sedikit orang, jadi dia berani mengambil tindakan. Namun, kelihatannya menakutkan, tapi itu semua hanya untuk mengantarkan makanan. Ketika sejumlah besar murid dari keluarga Luo tiba, para murid dari keluarga Bi pada awalnya mampu melawan, tetapi hal itu segera menjadi pembantaian sepihak. 100 orang dari keluarga Bi terbunuh dalam pertempuran tersebut dan hanya satu atau dua orang dari keluarga Luo yang terbunuh dalam pertempuran tersebut. Bisa dikatakan keluarga Bi mengalami kerugian besar kali ini. Keluarga Luo mengungkapkan kemarahannya. Para murid muda secara alami berbicara dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Namun, setengah dari generasi tua yang kuat dari keluarga Luo bertindak dengan tujuan memenangkan keluarga Luo dalam negosiasi di masa depan. Leverage yang lebih bisa dinegosiasikan. Pada saat itu, selama sang patriark tidak meminta pertanggungjawaban keluarga Luo, dunia akan damai. Namun, Long Chen mengemukakan kondisi ini, yang membuat takut orang-orang kuat di keluarga Luo. Long Chen tidak punya niat untuk bernegosiasi sama sekali. Ini adalah lelucon besar. Begitu banyak orang di keluarga Biku yang meninggal, dan kamu masih berani mengajukan syarat seperti itu, dasar binatang kecil, umpat seorang lelaki tua dari keluarga Bi. Uf. Begitu dia selesai mengutuk, Luo Zicuan mengacungkan jarinya, dan cahaya ungu keluar, langsung menembus kepalanya. Seperti Long Chen, Luo Zichuan juga membenci gelar semacam ini, karena itu sama saja dengan memarahi orang tua Long Chen dan bahkan kakeknya. Saat Luo Zichuan mengambil tindakan, penjaga bayangan di seberangnya menjadi bingung. Dia menghadapi Luo Zichuan, dan Luo Zichuan bahkan mengambil tindakan untuk membunuh penatuabi, yang jelas merupakan tanda penghinaan terhadapnya. Pada saat itu, sepasang mata merah menyala muncul di wajah transparannya, dan riak muncul di matanya. Luo Zichuan tiba-tiba merasakan tekanan yang mengerikan datang padanya. Luo Zichuan memegang pisau panjang di kedua tangannya, kekuatan darahnya perlahan membara, api tak berujung keluar dari tubuhnya, dan dia siap bertarung mati-matian. Semua yang dilakukan Long Chen berada di bawah instruksinya. Tidak peduli seberapa besar jebakan yang dibuat Long Chen, dia akan melaksanakannya, bahkan jika itu berarti dia tidak akan pernah pulih. Long Chen, kamu mempersulitku. Melihat pengawal bayangan hampir pecah, Patriark tua itu menghela nafas. Kamu tidak perlu malu. Saya ingin memberitahu semua orang di klan darah ungu hari ini bahwa tidak semua konflik dapat diselesaikan di meja perundingan. Setiap kehidupan harus dihormati. Kami bukan pion, apalagi alat tawar-menawar. Hari ini saya akan membasmi kanker ini untuk klan darah ungu, menyembuhkan racunnya dan mengikis tulangnya. Rasa sakit ini harus ditanggung. Long Chen berkata dengan dingin. Yang disebut rasa malu dari Patriark lama adalah Long Chen harus membayar harga yang sangat mahal tanpa memberi mereka ruang untuk tawar-menawar. Hutang darah pada akhirnya akan dilunasi dengan darah. Hari ini aku akan membuat keluarga Bi membayar harganya dengan darah. Wajah Long Chen muram, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya. Nada yang keras sekali, bagaimana jika kita tidak menerimanya? Penjaga bayangan itu akhirnya tidak tahan lagi dan berkata dengan dingin. Apakah kamu tuli? Apakah nada bicaraku mencoba untuk berunding denganmu? Saya menaruh kata-kata saya di sini hari ini. Tidak peduli siapa orangnya, pembunuh keluarga Bi tidak dapat dilindungi. Jika patriark lama tidak memberikan keadilan pada keluarga Luo, maka aku, Long Chen, akan menjadi orang jahat. Long Chen mencibir, "Hahaha, <laughs> penjaga bayangan itu tertawa dengan marah. Saya ingin melihat seberapa yakinnya Anda sehingga berani mengatakan hal sombong seperti itu." Ledakan! Long Chen melambaikan tangannya yang besar, kekosongan meledak. Sembilan langit ditembus, dan kuali perunggu kuno membuka langit dan bumi. Pada saat itu, semuanya runtuh, semuanya mundur, dan seluruh langit dan alam berhenti bergetar. Gendang Dewa Perang yang semula menghalangi medan perang mengeluarkan bunyi gedebuk dan terjepit oleh kuali perunggu kuno. Kuali perunggu kuno itu seperti seorang kaisar yang datang ke dunia di antara artefak. Gendang Dewa Perang berdiri di depannya dan dikejutkan oleh auranya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. "Ayo, tetaplah tersenyum untukku!" Long Chen memanggil Kian Kunding, dan tawa penjaga bayangan tiba-tiba berhenti. Saat dia melihat Kian Kunding, matanya membelalak, dan tubuh aslinya yang transparan secara bertahap muncul di bawah kekuatan Kuali Kian Kun. Ternyata penjaga bayangan ini ternyata adalah seorang lelaki tua yang seluruh tubuhnya ditutupi sisik. "Bas, bas!" Kuali Kian Kun bergetar, menutupi langit, dan kekuatan ilahi memancar ke sembilan langit dan sepuluh tempat. Bahkan para leluhur tua dan penjaga bayangan di periode Ratu Dewa merasa seperti semut di depan Kuali Kian Kun. "Ini, penjaga bayangan tidak bisa tertawa saat ini. Ekspresi wajahnya ngeri karena dia mengenali asal muasal kuali kuno ini. Justru karena dia mengenalinya, dia memasang ekspresi ngeri di wajahnya." Gelombang terlepas dari penjaga bayangannya, bahkan jantung patriark tua itu pun berdebar kencang. Meskipun penjaga bayangan pernah berkata bahwa Long Chen memiliki harta karun di tubuhnya yang dapat menghalangi kunjungannya, nilai harta karun ini sangat mencengangkan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa harta karun ini ternyata adalah artefak kekacauan legendaris Kian Kunding. Meskipun mereka belum pernah melihat Kian Kunding, mereka telah melihat ilustrasi tentang Kian Kunding. Polanya persis sama dengan yang ada di ilustrasi. Yang terpenting adalah ada eksistensi yang bahkan bisa membuat dewa perang terkagum-kagum. Siapa lagi yang bisa melakukan itu selain dia? Apakah kamu masih menganggap kata-kataku sebagai lelucon sekarang? Sudah ku bilang, aku tidak meminta pendapatmu. Entah anda yang melakukannya atau saya yang melakukannya sendiri. Singkatnya, seluruh anggota keluarga Bi harus mati hari ini. Orang yang aku, Long Chen, ingin bunuh, bahkan jika Kaisar Surga datang, aku tidak bisa menyelamatkannya. Long Chen memandang penjaga bayangan dengan suara dingin. Pada saat ini, penjaga bayangan itu benar-benar terpana. Bagaimana dia berani berbicara dengan Long Chen? Luo Zichuan juga melihat kuali Kian Kun di atas kepalanya. Dia kaget tapi juga penuh kegembiraan. Salah satu dari sepuluh artefak kekacauan legendaris sebenarnya ada di tangan cucunya. Tidak seorang pun akan senang dengan kemuliaan seperti itu. Ketika murid keluarga Luo memandang Long Chen, mata mereka dipenuhi kekaguman dan kekaguman. Di mata mereka, Long Chen adalah eksistensi seperti dewa. Sementara Luo Yanfeng dan yang lainnya bersemangat, mereka juga merasakan kesepian. Pada saat itu, mereka sepertinya berada di dua dunia yang berbeda dari Long Chen. Kesenjangan yang sangat besar membuat mereka merasa bahwa Long Chen tidak mungkin tercapai. Berbicara dengannya bahkan merupakan semacam penghujatan terhadapnya. Itu saja, semuanya terserah kamu. Pada saat ini, Patriark tua itu menghela nafas tak berdaya, dan ekspresi Bi Yingkiong dan yang lainnya tiba-tiba berubah. 5797 Ingin membunuhku, teruslah bermimpi, keluarga Bi tidak akan pernah duduk diam dan menunggu kematian. Melihat bapak bangsa tua itu telah berkompromi, Bi Ingkiong mau tidak mau terkejut dan marah, dan meraung dengan wajah terdistorsi. Saya benar-benar tidak ingin Anda duduk diam dan menunggu kematian. Sungguh, berjuang keras, berjuang sampai akhir, dan kamu harus bertahan sampai akhir. Long Chen memandang Bi Ingkiong, dengan senyum sinis di wajahnya. Pada saat ini, para murid dan tetua keluarga Bi berkumpul di sekitar Bi Ingkiong. Saat ini, wajah mereka tidak lagi memiliki arogansi masa lalu, bahkan ada yang penuh ketakutan dan kebingungan. Mereka sepertinya berada dalam mimpi buruk. Keluarga Luo yang selalu lemah, tiba-tiba menjadi sangat kuat. Alun-alun itu dipenuhi mayat, 99% di antaranya adalah anggota keluarga Bi. Bau darah memberitahu mereka bahwa ini bukan mimpi, ini nyata. Orang-orang kuat dari keluarga Luo semuanya berkumpul. Dipimpin oleh Long Chen, mereka menghadapi keluarga Bi sambil memegang senjata di tangan mereka. Selama Long Chen mengucapkan sepatah kata pun, mereka akan bergegas dan bertarung. Luo Zichuan memegang pisau panjang dan menatap penjaga bayangan itu dengan dingin. Meskipun Patriark lama telah memihak Long Chen, penjaga bayangan tidak pernah menjelaskan sikapnya. Luo Zichuan hanya bisa menatapnya. Kedua keluarga besar kembali berperang satu sama lain, dan perang akan segera terjadi. Ketika orang kuat lainnya dari keluarga darah ungu melihat ini, mereka semua meratap dalam hati. Apa gunanya ini? Keluarga Luo menghadapi musuh yang tangguh. Tidak bisakah keluarga Luo menyerah? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa didiskusikan setelah pertarungan dengan iblis selesai? Seorang lelaki tua tidak bisa tidak bertanya. Hahaha. Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, Long Chen tertawa dengan marah, keluarga Bi telah menindas keluarga Luo selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apakah Anda buta pada awalnya? Mengapa kamu tidak membiarkan keluarga Bi menyerah? Keluarga Luo telah membuat konsesi selama bertahun-tahun, dan sekarang tidak ada jalan mundur, Anda masih ingin meminta keluarga Luo kami untuk membuat konsesi. Apakah karena kita sudah terbiasa? Jika kita menanggungnya lagi dan lagi, kita akan mendapat penghinaan yang tiada habisnya. Ketika suatu hari kita tidak tahan lagi, akankah kita menjadi orang jahat tanpa memahami situasi secara keseluruhan?" Petik 2. Orang tua itu tersipu oleh sanggahan tersebut dan berargumentasi dengan tegas, "Kamu telah menanggungnya selama bertahun-tahun, tidak bisakah kamu menanggungnya lagi? Anda tahu, kami berperang melawan iblis." Petik 2. "Tutup mulutmu yang bau." Long Chen sangat marah dan berteriak, "Kamu orang tua, jangan kentut begitu saja." Ada semacam kemurahan hati yang disebut kemurahan hati kepada orang lain. Jika kamu terus mendorongku terlalu keras, maka aku akan membunuh murid-muridmu sekarang untuk melihat apakah kamu dapat menanggungnya. Petik 2. Anda. Orang tua itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi mata Long Chen tajam dan mematikan. Dia adalah seorang master yang tidak takut pada apapun. Jika dia berani memprovokasi lagi, Long Chen akan benar-benar berani menyerang. Para murid klannya sangat ketakutan hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka hampir meneriaki leluhur ini, mengapa Anda memprovokasi dia tanpa alasan? keluarga bi begitu kuat hingga mereka terbunuh berkeping-keping. Klan kita tidak cukup untuk disentuh oleh orang lain. Bukankah ini mencari kematian? Awalnya, banyak orang kuat dari suku lain ingin keluar memohon belas kasihan. Itu bukan karena hubungan baik mereka dengan keluarga Bi, tapi karena mereka sedang berperang dengan iblis saat ini dan sangat tidak pantas menyia-nyiakan hidup mereka. Tapi ketika mereka mendengar Long Chen memarahi lelaki tua itu, mereka semua menutup mulut. Bagaimanapun, bahkan pemimpin klan lama harus berkompromi dalam masalah ini dan mereka menasihatinya untuk tidak menjadi gay sama sekali. Bi Ying Qiyong, kamu mencoba menghancurkan keluarga Bi. Sang Patriark Tua memandang Bi Ying Qiyong dan berkata. Orang tua, Anda tidak adil dalam berurusan dan bertindak sesuai dengan keadaan yang ada. Kamu bukan pemimpin klan, saat ini, Bi Ying Qiyong telah benar-benar merusak kulitnya dan mengutuk pemimpin klan lama. Menghadapi omelan Bi Ying Qiyong, Bapak Tua itu tampak kesepian, menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku berjanji pada Long Chen untuk meninggalkan sedikit darah untuk keluarga Bimu. Jika kamu bersikeras untuk menempuh jalanmu sendiri, keluarga Bi akan terbebani olehmu dan bahkan mungkin tidak menumbuhkan sehelai rumput pun. Begitu Patriark Tua mengucapkan kata-kata ini, banyak orang kuat yang hadir tiba-tiba menyadari. Tidak heran Long Chen hanya meminta Bi Yingqiong untuk bertahan sampai akhir, sehingga Long Chen punya alasan untuk mencabut seluruh keluarga Bi. Long Chen mendengus dingin. Sang Patriark Tua memberikan instruksi kepada Bi Yingqiong, tetapi Bi Yingqiong itu egois dan rakus terhadap hidup dan mati. Bagaimana dia bisa berdiri dan mengambil tanggung jawab? Long Chen memegang pedang panjang di tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Kekuatan darah naga mengalir deras di tubuhnya. Matanya seperti pisau, dan aura pembunuhnya mengunci Bi Yingqiong dalam sekejap. Saat Bi Yingqiong dikunci oleh Long Chen, dia tiba-tiba merasakan getaran di jiwanya dan rambutnya berdiri tegak. Dengan berkah dari kualikian Kun, tekanan Kaisar Ilahi tidak lagi efektif melawan Long Chen. Uff. Tiba-tiba, pedang tajam menusuk dada Bi Yingqiong. Pada saat itu, bahkan Long Chen pun tercengang. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang yang mengambil tindakan sebenarnya adalah sesepuh dari keluarga Bi. Sang tetua memanfaatkan momen ketika Bi Yingqiong dikunci dan berhasil menyerang dari belakang. Bi Yingqiong memandang pedang di dadanya dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Tuan, Anda tidak boleh begitu egois, menyeret begitu banyak orang tak bersalah bahkan sebelum Anda mati. Tetua itu tampak kesakitan di wajahnya. Bi Yang, apakah kamu gila? Para tetua keluarga Bi meraung dan bergegas ke arahnya pada saat yang bersamaan. Tuan, saya minta maaf. Ledakan. Tetua keluarga Bi sebenarnya menggunakan kekuatan darahnya untuk meledakkan senjata ajaib. Dengan ledakan keras, dia dan Bi Yingqiong meledak menjadi bubuk pada saat bersamaan. Para tetua yang bergegas menuju Bi Yingqiong tidak dapat mengelak dan berlumuran darah. Pada saat itu, mereka semua tercengang. Leluhur, kami tidak bersalah. Kami tidak berpartisipasi dalam konspirasi pembantaian murid keluarga Luo. Anda bertanggung jawab atas setiap tindakan Anda. Bisakah kamu tidak melibatkan kami? Begitu banyak orang meninggal dalam kebingungan. Apakah ini tidak cukup? Kami tidak tahu apa-apa dan kami tidak ingin mati. Tolong lakukan itu demi keturunanmu. Saat ini, Murid keluarga Bi sedang meratap. Mereka tidak bodoh. Melalui dialog, mereka secara kasar memahami seluk beluk permasalahan tersebut. Kuncinya adalah tidak ada satupun dari mereka yang tahu apa yang terjadi gelombang menghadapi kematian saat ini. Mereka benar-benar ketakutan. Long Chen begitu kuat sehingga bahkan patriark lama pun harus berkompromi dan Luo Zichuan bahkan lebih mampu menghadapi pengawal bayangan. Apa yang bisa dilakukan keluarga Bi untuk melawan mereka? Jika Anda terus melawan, itu hanya akan memberi Long Chen alasan untuk membunuh mereka semua. Anda tahu dalam pertempuran tadi, orang-orang telah melihat apa artinya menjadi kejam, dan Long Chen telah membunuh mereka sepenuhnya. Sekelompok murid keluarga bi berlutut di tanah, menangis dengan sedihnya dan memohon kepada para tetua. Para tetua memandang Long Chen dan leluhur tua itu lagi, akhirnya mengetahui bahwa situasinya telah berakhir, dan mereka semua meletakkan senjata mereka. Namun, mereka tidak bunuh diri, melainkan menunggu pembalasan. Pertama, mereka tidak berani bunuh diri. Kedua, mereka masih berpegang pada secerca harapan. Pada saat ini, Para murid elit yang berpartisipasi dalam pengepungan murid keluarga Luo semuanya muncul. Bitian Xing dan yang lainnya tampak pucat dan mereka melarikan diri kembali, tetapi mereka tidak dapat lolos dari bencana. Saat mereka muncul, Luo Yanfeng dan yang lainnya segera mengertakkan gigi dan musuh mereka sangat cemburu saat bertemu. Semua tetua dan murid yang berpartisipasi dalam masalah ini ketahuan karena Long Chen mengucapkan kata-katanya, dan jika keluarga Bi berani menyembunyikan seorang pembunuh, mereka akan membunuh semua orang di keluarga Bi. Meski ada unsur intimidasi dalam hal ini, namun orang-orang di keluarga B tidak berani berjudi, dan untuk bertahan hidup, orang-orang di keluarga B saling melapor dan membeberkan, dan tidak ada yang lolos. Pada akhirnya, lebih dari 20 ribu murid yang melarikan diri di medan perang, serta puluhan tetua inti, semuanya muncul di alun-alun. Pada saat itu, seluruh tempat itu sunyi senyap. Long Chen memandang Luo Zichuan, dan Luo Zichuan berkata, biarkan aku yang melakukannya. Berdengung. Namun, pada saat ini, cahaya ilahi pada genderang dewa perang melonjak dan bersinar di alun-alun. Semua mayat di alun-alun bergetar dan jatuh lemas ke tanah, berubah menjadi mayat. Patriark Tua. Luo Zichuan tercengang. 5799. Long Chen awalnya ingin mengambil tindakan sendiri, tetapi dia merasa bahwa dia tidak akan tinggal di sini selamanya. Akan lebih tepat jika Luo Zichuan mengambil tindakan dalam masalah ini. Jika dia mengambil tindakan, itu akan membuat orang berpikir bahwa Luo Zichuan bukanlah laki-laki yang cukup. Dia ingin cucunya membalas dendam. Pasalnya, ia takut keluarga Bi akan membalas di kemudian hari dan tidak mau bertanggung jawab. Dan Luo Zicuan akan menjadi kepala keluarga Luo di masa depan. Jika dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk membunuh musuh-musuhnya, keluarga Luo tidak akan mengatakan apapun di permukaan, tetapi mereka akan meninggalkan kesan buruk di hati mereka. Sekarang keluarga Luo bertengkar dengan keluarga Bi, kebencian telah meletus sepenuhnya. Jika terus melihat ke depan dan ke belakang, rasanya terlalu berani. Long Chen telah membunuh banyak orang, dan dia tidak keberatan membunuh lebih banyak lagi. Bagaimanapun, keluarga bi bertanggung jawab atas kejadian ini dan tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Namun, Long Chen masih merasa bahwa tindakan kakek dapat meningkatkan prestise dan membuat keluarga Luo lebih bersatu. Pada saat yang sama, juga dapat mengintimidasi keluarga lain, mencapai banyak tujuan dengan satu batu. Namun, tanpa diduga, bapak tua itu mengambil tindakan lebih dulu. Long Chen tertegun sejenak dan kemudian tatapan rumit muncul di matanya. Long Chen dan Luo Sichuan saling memandang satu pun dari mereka menyangka bahwa leluhur tua itu akan berpihak pada keluarga Luo. Semua murid teratas keluarga Bi terbunuh, bersama dengan pemimpin keluarga dan para tetua inti. Keluarga Bi tidak lagi sejaya dulu. Di masa depan, klan darah ungu mungkin harus menjaga ekornya tetap di antara kedua kaki mereka. Long Chen, kami ingat dendam ini. Salah satu murid keluarga Bi meraung dan omannya membuat takut seluruh keluarga Bi, takut Long Chen akan membunuh mereka semua dengan marah. Long Chen berkata dengan dingin, "Ingat, melupakan kebencian sama saja dengan pengkhianatan, sama seperti keluarga Bi yang telah menindas keluarga Luo kita selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu banyak orang jenius dari keluarga Luo kami yang meninggal secara misterius. Apa menurutmu, kami tidak tahu siapa yang melakukannya? Apakah menurut Anda semua orang bodoh? Jika Anda keluar untuk bermain-main, cepat atau lambat Anda harus membayarnya kembali. Hari ini, saya hanya mencoba untuk mendapatkan kembali hutang keluarga Bi Anda kepada kami dengan bunga." Peristiwa sebelumnya telah terhapus dengan insiden yang melibatkan Bi Ying dan lainnya. Namun, jika ingin balas dendam, tidak masalah. Kami akan membuka buku besar baru. Aku, Long Chen, tidak pernah memiliki kebaikan terhadap musuhku. Jangan beri aku kesempatan, jika tidak. Berbicara tentang ini, Long Chen melambaikan tangannya dan memukul pedang panjang itu. Pedang panjang itu berlumuran darah lengket dan berceceran. Tersedak. Pedang panjang itu terselubung dan suara yang tersisa bertahan di langit dan bertahan lama. Suaranya seperti auman dingin para dewa, bisikan setan, dan bahkan seolah membawa ratapan menyakitkan dari para tetua yang terbunuh. Long Chen tidak terus mengatakan apapun, tetapi suara pedang mengatakan segalanya, yaitu: "Jika Anda memberi saya kesempatan untuk membasmi akarnya, saya tidak keberatan." Penjaga bayangan menghilang dengan wajah muram, dan Long Chen juga mengambil kembali kuali kian kun. Faktanya, Long Chen memanggilnya untuk menakut-nakuti orang. Ia tidak dapat berpartisipasi secara langsung dalam pertempuran. Tetapi Long Chen tidak membutuhkannya untuk bertarung selama ia menekan genderang Dewa Perang. Itu sudah cukup, karena Patriark lama tidak akan mengambil tindakan. Hanya penjaga bayangan yang dapat mengambil tindakan, tetapi menurut perkiraan Long Chen, kekuatan kakek tidak lebih buruk darinya. Terlebih lagi, kakek masih dalam masa puncaknya, dan penjaga bayangan jelas sedang menurun. Selama kakek bisa menahan gelombang serangan sengit pertamanya, dia pasti akan menang. Selain itu, dia memiliki senjata sihir bermuatan iblis di tangannya, dan Long Chen tidak percaya bahwa dia berani mendorong terlalu keras. Jadi, penjaga bayangan ini hanyalah sebuah tongkat. Meskipun dia kuat, otaknya tidak terlalu bagus. Mengambil langkah mundur, meskipun kekuatan kakek sedikit lebih rendah, Long Chen masih memiliki kuali bulan iblis, segel pembalik surga, dan huo di tangannya, terutama segel pembalik surga. Jika dia diam-diam memberinya batu bata, bayangan Wei ini mungkin tidak bisa bertahan melawannya. Long Chen memiliki begitu banyak kartu truf di tangannya. Jika dia masih ingin memberikan kelonggaran kepada keluarga Bi, maka dia mungkin mati sebagai pengecut. Sebenarnya, penjaga bayangan juga tahu bahwa masalah ini adalah kesalahan keluarga Bi, dan keluarga Bi harus benar-benar membereskan situasi, tapi metode Long Chen terlalu kejam dan sikapnya terlalu sombong, sehingga dia tidak tahan. Tapi tidak ada yang bisa saya lakukan mengenai hal itu. Kekuatannya ada di sana, dan tidak mungkin dia benar-benar membunuhnya. Dia pergi melawan Luo Zichuan sampai mati. Jika tidak, dikatakan otaknya tidak bekerja dengan baik, dan akhirnya dia tersedak apinya sudah padam. Orang-orang kuat dari keluarga lain mau tidak mau merasa sedikit tidak nyaman ketika mereka melihat pemandangan ini. Meskipun keluarga bi sendiri yang harus disalahkan, perselisihan internal semacam ini benar-benar tidak dapat diterima dan itu masih terjadi pada saat ini. Semua keluarga besar memimpin anggota sukunya dan pergi. Hati mereka sangat berat. Pertempuran ini berdampak besar pada moral klan darah ungu. Murid-murid keluarga bi terlihat ketakutan atau marah dan beberapa dari mereka tercengang, tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Akhirnya setelah diingatkan oleh yang lain, mereka mulai mengumpulkan mayat-mayat di alun-alun. Penatua Bi ingin memerintahkan alun-alun itu dibersihkan, tetapi dia dihentikan oleh bapak bangsa tua itu. Tidak perlu dicuci, kami akan segera pindah. Setelah mendengar apa yang dikatakan bapak tua itu, anggota keluarga Bi pergi. Melihat bapak tua itu belum pergi, Luo Zichuan mengedipkan mata pada Luo Yingchen dan yang lainnya. Luo Yingchen segera mengerti dan pergi bersama keluarga Luo. Untuk sesaat, hanya Patriark Tua, Long Chen, dan Luo Zichuan yang tersisa di alun-alun besar. Patriark tua, apa yang kamu lakukan? Keluarga Luo saya bertanggung jawab atas pekerjaan semua orang, mengapa Anda harus terlibat? Semua orang pergi, dan Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Awalnya, apakah Long Chen atau Luo Sichuan yang mengambil tindakan? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan pemimpin klan lama. Ketika tiba waktunya untuk memasuki Gunung Kaisar yang legendaris, keluarga Bi pasti akan mencari anggota keluarga Bi lainnya untuk mengeluh. Hal semacam ini, kertas tidak bisa menahan api. Namun meski begitu, itu tidak ada hubungannya dengan bapak leluhur. Namun, bapak tua itu mengeksekusi keluarga Bi. Saya khawatir setengah, atau bahkan lebih dari setengah, tanggung jawab ini menjadi tanggung jawabnya. Gelombang jadi, Patriark lama mengambil tindakan, mengejutkan Long Chen dan Luo Zichuan. Sang Patriark tua tersenyum pahit dan berkata, saya tidak kompeten dan tidak punya pilihan selain menduduki posisi Patriark. Saya telah bekerja keras untuk menyeimbangkan keluhan antara keluarga besar, dan telah menunggu. Selama saya membawa semua orang dengan selamat ke Emperor Mountain, misi saya akan selesai. Tapi sekarang karena akan selesai, semuanya berakhir berantakan. Sayangnya, terus terang saja, ini semua salahku. Jika saya bisa lebih keras dan keras terhadap keluarga B, mungkin mereka tidak akan berani bersikap sombong. Kesalahan keluarga B juga salahku. Bagaimana saya bisa menghindari tanggung jawab? Petik 2. Patriark Tua, tolong jangan katakan itu. Tuan Ying Chen telah mengatakan bahwa Anda telah diam-diam merawat kami selama bertahun-tahun, jika tidak, akan ada masalah bagi keluarga Luo kami untuk melanjutkannya. Bagaimanapun, nenek moyang keluarga Bi masih ada pada saat itu, dan tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk melawan mereka. Kami memahami kesulitan Anda, Luo Zichuan berkata dengan cepat. Pada saat itu, keluarga Bi juga memiliki orang kuat di tingkat Ratu Dewa, sehingga bahkan Patriark Tua pun mewaspadainya. Belakangan, Nenek moyang keluarga Bi meninggal mendadak karena alasan yang tidak diketahui, namun keluarga Bi merahasiakannya, dengan salah menyatakan bahwa nenek moyang sedang mengasingkan diri, dan masih menggunakan tanda tangan nenek moyang untuk merajalela. Meskipun bapak bangsa tua itu menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia tidak membeberkannya. Namun, jika waktunya tepat, dia akan diam-diam membantu keluarga Luo agar keluarga Luo tidak terlalu sedih. Sang Patriark Tua menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara keras dan seluruh wilayah Klan Darah Ungu bergetar hebat. Pasukan iblis keluar dengan kekuatan penuh dan mengepung tempat ini. 5800. Bas bas. Sirene lain berbunyi dan orang-orang kuat dari Klan Darah Ungu berkumpul lagi. Ketika mereka melihat melalui penghalang dan melihat orang-orang kuat klan iblis yang tak terbatas di luar penghalang, orang-orang kuat dari Klan Darah Ungu semuanya kulit kepala mati rasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami baru saja kehilangan begitu banyak orang kuat dan mereka datang untuk membunuh kami. Para murid klan ungu memandang pasukan iblis yang tak terbatas di luar dengan wajah ngeri, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Orang-orang kuat dari keluarga Luo dengan cepat berkumpul dan segera bergabung dengan Long Chen. Ketika mereka melihat iblis kuat setingkat kaisar dewa yang jumlahnya tak terbatas, mereka tiba-tiba merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Para bajingan ini benar-benar tahu bagaimana menemukan waktu yang tepat. Luo Yanfeng dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Mereka baru saja mengalami pertempuran besar, dan bahkan sebelum mereka sempat bernapas, iblis datang untuk membunuh mereka. Hal yang paling menakutkan adalah pasukan setingkat kaisar dewa mereka sendiri berjumlah ratusan ribu, sedangkan klan darah ungu hanya memiliki paling banyak beberapa ribu, dan itu termasuk kaisar dewa non-tempur. Tingkat iblis kuat lainnya bahkan lebih tidak terbatas, dan jumlahnya tidak dapat dihitung. Kali ini, para iblis keluar dengan kekuatan penuh dan langsung mengepung klan darah ungu. Hahaha, umat manusia sungguh bodoh. Sekarang seperti ini, dan mereka masih bertengkar satu sama lain. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Seseorang dari klan iblis berbicara, dan orang yang berbicara tidak lain adalah lelaki tua bermata tiga dari klan iblis. Saat ini, dia sedang memegang tongkat emas dan memakai helm tulang putih dengan senyum bangga di wajah lamanya. Mereka baru saja memberi perintah untuk mempersiapkan serangan umum terhadap klan darah ungu dalam tiga hari. Tak disangka, hanya setengah hari kemudian, kesempatan itu datang di medan perang. Keluarga Luo dan keluarga Bi bertempur berdarah, meskipun Long Chen membunuh iblis kuat yang sedang mengintip. Hal semacam ini tidak dapat disembunyikan dari siapapun. Ketika Long Chen memasuki keluarga Bi, dia membunyikan alarm, dan semua orang kuat yang ditempatkan di medan perang mundur kembali ke klan mereka. Setan seperti Yena merasakan peluang dan membunuh mereka secara langsung. Namun, ketika mereka pertama kali tiba, Long Chen dan yang lainnya masih bertarung. Mereka tidak mengambil tindakan secara langsung, tetapi membangun formasi di sekitar mereka untuk mengelilingi seluruh klan darah ungu. Yang disebut formasi adalah sungai darah bawah tanah. Darah ungu adalah harta karun di mata mereka. Mereka ingin memindahkan semua darah ungu ke altar dan menggunakan darah ungu untuk menciptakan sekelompok prajurit iblis terkuat. "Aku baru saja mengatakan, jangan berkelahi, jangan berkelahi. Sekarang lebih baik orang tua yang sebelumnya membujuk Long Chen untuk berbelas kasihan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh." "Pak, namun..." Saat dia selesai mengeluh, Long Chen menamparkan wajahnya dengan tamparan dari udara, membuatnya terbang menjauh. Long Chen berkata dengan wajah muram, "Keluar dari sini jika kamu berkicau. Aku berumur 58 tahun bersamamu, tetapi 40 tahun tanpamu. Jangan biarkan aku kentut di sini. Jika ada yang takut, kembali saja dan sembunyi. Pertarungan hari ini akan ditanggung oleh keluarga Luo kita." Petik Kata 2. Kata-kata Long Chen segera menyebabkan keributan di antara orang-orang kuat dari klan lain. Keluarga Luo ingin melawan klan iblis sendirian. Apakah ini gila? Namun, banyak orang percaya bahwa Long Chen berbicara karena marah, dan keluhan lelaki tua itu saat ini memang menjengkelkan. Sembilan periode Ratu Dewa terlalu berlebihan. Luo Zichuan melihat ke medan perang dan mengerutkan kening. Meskipun dia berada di tahap awal Kaisar Dewa, dia tidak takut menghadapi tahap Ratu Dewa satu lawan satu. Dia juga bisa dianggap memiliki kekuatan tempur setingkat Ratu Dewa. Anggota klan Zixue yang memiliki kekuatan tempur sebesar ini hanya ada tiga orang, yaitu pemimpin klan lama, penjaga bayangan dan Luo Zichuan, sedangkan lawannya memiliki sembilan. Di tahap tengah Kaisar Dewa, ada lebih dari 20 orang di klan darah ungu, tetapi ada lebih dari 400 iblis. Sedangkan untuk tahap awal Kaisar Dewa, kesenjangannya bahkan lebih besar. Tidak perlu menyebutkan murid-murid di bawah alam Kaisar Manusia dan alam suci surgawi. Menurut perbandingannya, mungkin satu banding seribu. Rencananya tidak bisa mengikuti perubahan. Poin pembunuhan yang kami kumpulkan sekarang hanya dapat mengaktifkan beberapa jimat di peta penyegelan iblis, dan paling banyak hanya dapat melemahkan kekuatannya sekitar 20 persen. Sisanya sepenuhnya terserah kita, itu dia, sang patriark tua menghela nafas dan mengeluarkan gulungan gambar. Gulungan itu ditutupi dengan tanda-tanda aneh. Ketika dia melihat rune itu, Long Chen memiliki perasaan familiar yang samar-samar. Rune setan pertama, Long Chen tiba-tiba terkejut dan berkata tanpa berpikir. Iya, itu adalah rune Simo, yang merupakan peta dewa yang digunakan oleh klan Simo untuk menekan klan iblis. Saya meminta Anda untuk mengumpulkan poin pembunuhan sebelumnya. Faktanya, itu untuk menyerap kekuatan jiwa darah dari klan iblis dan menggunakannya untuk mengaktifkan segel iblis ini. Angka Awalnya, menurut rencanaku, setelah serangan tentatif oleh kedua belah pihak berakhir dan sebelum serangan umum, kekuatan jiwa darah yang terkumpul dapat mengaktifkan lebih dari 50 rune, sehingga menekan hampir setengah kekuatan mereka. Sayangnya, hanya lebih dari 20 rune yang diaktifkan sekarang, yang dapat menekan hingga 20 persen kekuatannya. Kata bapak bangsa tua itu. Pada saat ini, penjaga bayangan tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan jika bapak bangsa tua itu selalu terlihat yakin akan kemenangan, dan perasaannya adalah kartu truf yang sangat kuat di tangannya. Sayangnya, rencana ini diganggu oleh Long Chen. Sang Patriark tua juga sangat tidak berdaya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika aku membunuh iblis-iblis kuat itu sekarang, bisakah aku segera mengaktifkan peta penyegel iblis? Long Chen bertanya. Sudah terlambat, dibutuhkan waktu tertentu untuk mengubah kekuatan jiwa darah. Sekarang, kami hanya bisa berjuang keras. Sang Patriark Tua menggelengkan kepalanya. Pelemahan 20% sudah cukup. Saya bisa melakukan satu lawan tiga. Saya ingin tahu apakah bintang baru dari keluarga Luo kita dapat menunjukkan kekuatan dominasinya sekarang. Kata penjaga bayangan dengan dingin. Jelasnya, hingga saat ini, dia masih menyimpan dendam terhadap Luo Zichuan dan Long Chen. Jika kamu bisa melakukannya gelombang aku akan baik-baik saja. Luozichuan berkata dengan tenang. "Anda." Penjaga bayangan itu langsung marah. "Apa maksudmu jika aku bisa melakukannya, kamu tidak punya masalah? Apakah maksudmu kamu lebih baik dariku?" Tuan penjaga bayangan, "Berapa umurmu?" Sang patriark tua tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Penjaga bayangan itu segera berhenti berbicara. "Apa yang dimaksud oleh bapak leluhur? Berapa umur Anda dan Anda masih berdebat dengan sekelompok anak-anak? Bisakah Anda menjelaskannya lebih dalam?" jika kamu bisa menahan sembilan ratu dewa, maka semua kaisar dewa yang tersisa akan diserahkan kepadaku. Kata Long Chen. Ketika Long Chen mengucapkan kata-kata ini, mereka bertiga terkejut. Luo Zichuan hendak berbicara, tetapi Long Chen berkata. Jangan khawatir, kakek, bagaimanapun juga, kita bukanlah katak di dalam sumur. Menurutmu siapa katak di dalam sumur itu? Begitu Long Chen mengucapkan kata-kata ini, para penjaga bayangan segera melompat, dan seluruh penonton mendengar kata-kata Long Chen, dan semua orang marah. Mereka tidak bisa menerima apa yang dikatakan Long Chen. "Jangan marah, saya tidak menargetkan Anda, saya mengatakan ini kepada semua orang dari klan Darah Ungu yang tidak pernah meninggalkan negeri ini." kata Long Chen. Anda. Hidung penjaga bayangan itu sangat marah sehingga kata-kata Long Chen memarahi semua orang kecuali Luo Sichuan. "Ini bukan kata-kata makian, saya mengatakan yang sebenarnya." Long Chen berkata dengan tenang. "Tentu saja saya tahu Anda tidak yakin, dan saya akan menggunakan fakta untuk membuktikan bahwa Anda memang katak di dalam sumur." karena saya akan melihat langit yang lebih luas, sebagai orang dengan darah ungu mengalir di tubuh saya, saya memiliki tanggung jawab untuk memberi Anda pelajaran. Petik 2. Berdengung. Sosok Long Chen bergetar dan menghilang dari kerumunan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar penghalang. Uf. Saya melihat Long Chen memegang batu bata dan menamparkan kepala pemimpin iblis. Darah berceceran dan kepala pemimpin iblis itu langsung hancur. Apa?